bukan berarti kita sudah selesai berjuang. Ini masih awal dari perjuangan, seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa ke depan masih berjuang kita untuk membangun Sumatera Utara ini menuju Sumatera Utara yang bermartabat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kemenangan ini, karena memang campur tangan Sang Pencipta melalui kita manusia, masyarakat Sumatera Utara. Insya Allah perjuangan ini menjadi semangat kita bersama, dan ke depan kita tidak usah lagi membicarakan perbedaan kita. Kita tidak usah lagi membicarakan apa-apa yang sudah terjadi. Tapi sekarang ini kita bersyukur dengan penuh semangat seluruh masyarakat Sumatera Utara yang membantu Era Mas dengan semangat yang ketulus ikhlasan. Walaupun banyaknya tekanan yang kita hadapi, tapi kita bisa lalui dengan cara yang benar, dengan cara apa-apa yang kita sampaikan dengan baik, tidak dengan cara-cara fitnah ataupun cara-cara yang tidak baik, karena bukan itulah kita Sumatera Utara. Kita harus ke depan memikirkan persatuan dan kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi seluruh orang-orang tua kami, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, dan seluruh tim relawan, partai pendukung, partai pengusung, dan semuanya masyarakat Sumatera Utara, bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan Era Mas, tapi kemenangan untuk masyarakat Sumatera Utara seluruhnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya, kalau kita Tuhan dekat sama kita, kita pas Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan dekat sama kita. Sebelum doa nanti dilantunkan, diucapkan oleh guru kita, ustadz kita, saya ingin menyanyikan lagu Tuhan.